ya lalwaton, ya lalwaton, kumpul waton minal iman, warakakum minal firman, inhadu alal waton. Ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Sallallahu ta'ala al Fatiha. Sajjal al wa sajjal al al Fatiha. Sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-246 ya. Iya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Boleh nafas panjang-panjang. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Boleh wakaf di situ. Idh qalu linabiyyin lahum ub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك
ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في كتابه ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين Bismillahirrahmanirrahim ana talam taro raningali sapa sira raningali sapa sira ilal malai maring golongan ilal malai maring golongan al jamaati tegese golongan bani israil sanging golongane wong bani israil mimba di mauti Musa sang sawise sedane nabi Musa Aitak se ilagi sadihim maring ceritane Nabi Bani Israel wa khabarim lan ceritane al-mala idh qalu nalikani atau ing dalam tetekalani padha ngucap sapa al-mala lin nabiyin maring nabi laum kadwini al-mala wa utawi nabi niku Samuelon aran nabi Samuel Nabi Samuel naik cara barat. Jadi setelah sepeninggal Nabi Musa wafat, ya, orang-orang Bani Israel krisis, ya, krisis kepemimpinan. Ya. Mereka punya, ya setelah Nabi Musa ada Nabi, namanya Nabi Samuel. Ya. Orang barat ya mengatakan Samuel, kalau kita Samuel, Nabi Samuel. Nabi Samuel, ib'ath jumeneng nasobo siro. Akim jumeneng nasobo siro. Lana maring kita malikan ing ratu Nukotil kang perangan sopo ing sun mahu saratani malikan Fisabilai krono bila niagamani Allah Tunta dhumu den runtuh takibi kelawan malikan Opo kalimatuna per
merasa tuan ingsun wana rejiulan badi sapa ingsun ilahi maring malikan kala mongko ngendika sapa nabiun nabi Samuel lahu maring al malak hal ana ta'asi itu menawa-menawa sira kabeh bil fathhi kelawan den waca fathah ana sing waca asitum ade waca asaitum wal kasri lan kasrah in kutiba lamun den berdoa ki alaikum ya ta'asi sira kabeh al kita lu perangan ala tuqatilu ing yen to ora perangan sapa sira kabeh khabaru asaiku khabari la fatansa wal istifhamu tawisifami kuli takriri tawaku'i karena netepaki tumibani ora perangan iya kelawan asa kalau mongko padang jawab sapa bani Israel utawa malak wa malan ora ono ikulana kedwini ingsun Allah nukatil yang tora perangan sapa ingsun bisa bidillahi ing dalem bilani agamani Allah waqad ukhrijalan teman-teman wasdin tungdung sapa ingsun min diyarina sangi bira-bira umah ingsun wa abnaina lan bira-bira ana ingsun bisa babim kelawan tin bisa bihim kelawan tin boyongi abnaina waqad selihim lan tin perangini abnaina waqad fa'alalan teman-teman agawi bim kelawan lamala dalika ing mengkono-mengkono sabihim sapa kaum Jalut kaum Raja Jalut aila maniate kesorana kang nyegai ku maujud lana katwini kita minu sang kital ma wujudi maqad maqtadihi sartani wujudi perkara kang natrapi kital kala ngendika sapa Allah kala dawuh sapa Allah taala walama kutiba mongko semangsane din wajibake alaihim ing atase al mala pol kita lu perangan tawallu mongko mingu sapa al mala minu sanging kita wajani bulan padha jereh wajabanu lan padha jereh sapa al mala ila qalilan kejaba pantan kidi minum sanging al mala wahumu tabi kolilan ikwaladina wong akeh abaru kang nyabrang sopaladi anahra ing bengawan ma'toluta saratani rojo Islam tolut kama kaya keterangan saya hati kang bakal teko apa ma wallahu tabi gusya Allah iku alimun dat kang udaneni bidholimina kelawan biro-biro wong kang dolim-dolim kabeh Famujazi mongko males sapa Allah ing dalimin wa salalan nyuwun sapa nabi Samuel robbau ing pangerane nabi irsalam alikin ing utus ratu fajaba mongko nyembadani sapa Allah ing nabi ila irsali talut maring dadi akhiratu talut raja talut Waqala lan ngendika lagu maring malak sapa nabiyum nabini al mala inna Allah ing satuna Allah iku kuat bata teman-teman ngutus sapa Allah lagu maring sira kabeh toluta ing raja talut malikan ing dadi ratu qalu mongko padha jawab sapa mala ani kaya apa kaifa kaya apa yakun ana iku lahu tetep kadwini talut apal mulku ngratoni alaina ing atase ingsun wanahanu khali utawi ingsun iku hak luwe hak bil mulki kelawan dadi ratu utawa ngratoni minhu saking talut liana ukrana setune talut iku laisa urana sapa talut iku min sibetil mamlakati saking keturunane kraton wala nubuwah lan ora sifat kenabian wakana lak nono sopo tolut iku tibagan tukang nyamak lulang auroian utawa tukang angon walam yutalan uradin wai sopo tolut saatan ing kanjeng baran minal mali sangking bondo dunyo yas ta'in utegasi amrebi tulung sop
Tawa talut biya kelawan sa'ata minal mal'ala ikumatil mulki yang atas jumenengake keraton. Jadi niki ceritane ayat niki menceritakan tentang Nabi Samuel. Jadi orang Bani Israel itu punya nabi namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel terkenal seorang nabi yang bijaksana ya. Walaupun tidak termasuk dalam 25 nabi, tapi Nabi Samuel itu nabi yang terkenal di Bani Israel, orang yang bijaksana. Samuel, Nabi Samuel. Lah Nabi Samuel didemo ketika Nabi Musa meninggal ya. Orang-orang Bani Israel ini di 12 suku ini terpecah-pecah. Gimana kalau kita ini mendirikan kerajaan? Karena masyarakat kita sudah mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Kita harus mendirikan apa? Kerajaan. Harus mendirikan kesultanan lah kalau sekarang. Mendirikan apa? Nabi Samuel tolong doakan supaya Allah beri kami kerajaan, beri kami seorang raja. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga bangsa Israel ini punya raja. Akhirnya diberi petunjuk oleh Allah, rajanya adalah Talut. Siapa? Talut. Ya, Talut. Talut ini orang nggak punya, ya, orang miskin. Talut ini diriwayatkan dibagan aurain. Dia itu tukang nyamak kulit, ya. Kalau ada sapi, ya tukang, ya dia seorang tukang, ya. Tukang nyamak kulit hewan. Ada yang meriwayatkan dia seorang tukang kayu, itu Nabi Talut. Tukang membuat lemari, kursi itu riwayat lain. Tapi di sini riwayatnya adalah dibagan aurain. Dia seorang tukang nyamak, ya. Orangnya miskin, tukang nyamak kulit. Itulah yang dipilih oleh Allah menjadi rajanya Bani Israel. Kita kalau tidak merdeka, tidak punya pemimpin, akan terus dijajah. Namanya Raja Jalut. Itu Raja Jalut itu raja yang kejam. Dia menindas warga, maka bangsa Israel berontak. Mendirikan kerajaan, Allah Ta'ala memberi petunjuk untuk memilih raja. Raja siapa? Raja Talut. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya dipimpin pasukan ini, ya, dipimpin pasukan ini untuk bertarung melawan Raja Jalut. Orang Barat mengatakan Goliat, ya. Nanti Raja Jalut ini yang mengalahkan nanti Talut ini, ya, yang mengalahkan Talut punya kopral, ya, punya prajurit tingkat paling bawah, ya, kopral lah kalau sekarang itu. Namanya Daud. Siapa? Daud, orang Barat mengatakan David. David atau Daud, nanti dialah yang membunuh Raja Jalut. Bunuh dia itu. Apa? Raja Jalut. Kemudian pakai ketapel. Ada yang meriwayatkan pelontar batu. Wing, 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 wing. Catak. Kena batu Raja Jalut yang kejam. Raja Jalut yang raksasa. Maka di... Kalau orang Barat mengatakan Goliat, Raja Raksasa. Kalau orang Islam ya Raja Jalut. Kena kepalanya tak, langsung mati. Nah itulah kekuatan. Kenapa kok Daud nanti akan menjadi Nabi Daud. Nanti yang akhirnya menjadi penerus takhta apa kerajaan Raja Talut. Nanti punya anak Nabi Sulaiman. Itu riwayatnya begitu. Ya orang-orang Bani Israel itu gitu, ngeyelan. Sudah punya kerajaan dikasih raja masih protes. Ya Allah, kenapa rajanya Talut? Dia kan orang miskin. Nah, si Talut itu orang miskin, dia cuma tukang samak kulit. Nah, tukang apa? Samak kulit. Jadi ada kulit kambing, kulit unta itu disamak. Samak itu dijadikan sepatu, dijadikan kalau dulu jadi baju. Dulu orang bajunya itu dari kulit itu samaan itu. Lah itu kerjaannya Talut ini itu. Kenapa yang jadi raja si Talut? Dia kan orang Kismin. Enggak punya apa-apa. Kenapa bukan kami? Kami harusnya jadi rajanya Talut. Loh, kamu roh Talut itu pilihan Allah. Kalian kan minta sama saya, berdoa sama Allah, ya Allah, kasih kami raja, Allah Ta'ala memberi
petunjuk kepada saya harus memilih Thalut sebagai raja. Kenapa kalian malah protes? Ini protesnya orang Bani Isra. Nah, ini memang Thalut dipilih oleh Allah, orang yang strategis, orang yang berpikir hebat, ya, cerdas, sampai bisa mengalahkan Raja Jalut. Ya. Walaupun yang membunuh Raja Jalut bukan Nabi Thalut atau Raja Thalut, tapi Nabi Dawud alaihissalam. Dia itu orang nggak punya uang, dia bukan keturunan Nabi atau keturunan raja-raja. Kok bisa jadi raja? Lah itu. Kalau Allah sudah memilih, walaupun seorang tukang kayu, walaupun seorang tukang samak, walaupun seorang pemulung, walaupun seorang budak, bisa jadi raja. Seperti kekaisaran Mamluk. Itu semuanya rajanya, jenderalnya, perdana menterinya, semua dari budak. Tapi mereka bisa menjadi raja. Kalau Allah menghendak, termasuk ini Thalut, orang miskin, bisa jadi raja. Itu begitu. Soalnya Nabi Muhammad. Raja Thalut punya kopral, nanti namanya prajurit tingkat paling rendah, namanya Dawud. Nah, Dawud ini langsung ketika membunuh Raja Jalut, dia jadi jenderal. Dari pangkat kopral langsung jadi jenderal. Karena membunuh Raja Jalut. Dia nanti jadi jenderal. Nanti kalau sudah Nabi Thalut sudah tua, dia menggantikan Nabi Thalut sebagai Raja Dawud. Atau Nabi Dawud alaihissalam nanti mendapatkan kitab Taurat. Kala mongko ngucap li nabiyin maring Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel. Nabi Samuel masih ada. Jadi Nabi Samuel itu Nabi yang... Jadi kalau ada orang namanya Samuel, itu bukan orang kafir, ya, itu namanya Nabi itu, Samuel, ya. Kamu pernah kan lihat namanya Samuel? Siapa namanya? Muhammad Samuel. Apa punya teman namanya Muhammad Samuel? Orang Islam. Lahu maring malak. Inna Allah yang setuni Allah iku istofa milih sopo Allah hum ing Thalut. Ikhtara tegesi milih sopo Allah hu ing Thalut lil mulki maring ratoni alaikum ing atasi sira kabeh. Itu orang Bani Israel suka protes sama Nabi Samuel, ya, Nabi Samuel, ya. Alaikum ing atasi sira kabeh. Wa zadalan nambahi sapa Allah ing Thalut bastotan ing kajembaran saatan ing kajembaran fil ilmi ing dalam ilmune wal jismi lan jisimi. Setelah Nabi, setelah Thalut jadi raja, dia jadi ganteng. Jadi ganteng, jadi kaya, jadi pengetahuan. Wa kana lan ana sapa Nabi Thalut iku alama Bani Israil luwe alim alime wong Bani Israil. Jadi akhirnya Nabi Thalut, bahkan dimanatkan dia itu jadi nabi, ya, menjadi orang yang paling alim dalam kitab Taurat di dalam kaum Bani Israil. Bahkan dialah yang membawa tabut. Tabut itulah yang berisi kitab Taurat. Itu. Nah, mana orang Bani Israil itu sampai sekarang kepengen menguasai Yerusalem. Karena mereka yakin kalau Yerusalem itu ada di bawah Masjid Aqsa. Itu. Ingin menguasai itu. Yauma idzin ing dalam dinani den jenengi wajmalahum lalwe ganteng-gantengi Bani Israil setelah Nabi Thalut. Loh, kan gitu loh. Kamu pamannya gini mondok di sini, ya, masih rebes-rebes begini. Siapa tahu nanti kamu jadi presiden. Ganteng, cantik weh. Menteri, ya. Menteri Butalina Lovey. Menteri Pendidikan Nasional wis ganteng ayu, ya ta. Anan. Iya aku nih. Menteri apa jadi presiden wanita, presiden Ibu Sofia namanya. Iya ngono. Menteri Pertahanan Muhammad Bahrul Ulum, dari Desa Mekarsari. Yeah. Mana jadi ganteng, iya. Setelah Raja Thalut jadi raja, dia menjadi ganteng dan menjadi cerdas. Ngono. Mana ini kowe nak kepengin ganteng sok kudune jadi orang-orang yang alim alamah itu. Gandeng rupane ya, gandeng ilmune. Wa tamahum lan wisnya sampurna ni Bani Israil apane khulukan pak khulukon pakertine. Wallahu ta'ala kusallahu yu ti paring sapa Allah mulkawe ing kratone Allah man ing wong yasau kang kersa sapa Allah ing man. Ita ahu tegese paring mulkahu la intirada khali orang alang-alangiku maujud alaihi ngatasi Allah. Allah itu kalau sudah berkendak,
siapa saja bisa jadi raja, siapa saja bisa jadi presiden, pemimpin, walaupun tukang kayu, walaupun tukang sol sepatu, walaupun tukang samak, walaupun tukang apa saja, walaupun dari orang yang paling rendah, kalau Allah Ta'ala berkehendak dia bisa jadi raja atau pemimpin. Wallahu taqabbalallahu kawasan dat kang jember fatlawanu kraya Allah alaihi mitor alimun toradat kang utan ini biman kelawan wong hua kang utaiman iku ahlun ahli lahu katwini fadlun. Kalau Allah Ta'ala itu sudah berkehendak, siapapun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dia itu apa saja, dari golongan apa saja, kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak, dia akan dijadikan pemimpin. Iki ora pantas jadi presiden. Napa? Lah iki mbiyen lho pernah jadi tukang semir sepatu. Lho, kalau Allah sudah berkehendak, walaupun dia pernah nyemir sepatu, bisa jadi raja, presiden kalau Allah sudah berkehendak. Oh, iki lho mbiyen dodolan cilok masuk jadi presiden. Ya iso-iso wae, kalau Allah berkehendak, siapa saja bisa jadi raja, bisa jadi pemimpin. Masuk presiden kok asale mbiyen kok tukang ngarit. Ya iso wae. Presiden Ahmad Kafa Billahi Sahida. Presiden ke-38 negara Indonesia. Amin. Ya, deh. Jadi presiden kamu Ahmad ya. Insyaallah ngono. Pondoke dadi makmur kowe dadi presiden ya. Biman kelawan wong wong kang utawi maniku alun alil. Wa qalan ngucap lahu maring Bani Israel sapa nabiyuhum. Nabine Bani Israel nggih punika Nabi Samuel. Lama talabu sebangsane amri sapa Bani Israel minu sanging nabiin ayatan ing tetenger ala mulki ing atase dadi ratune Samuel. Iya nggih. Tolot dadi ratune Tolot. Ina ayata mulki ing setunia tondoni kratoni Tolot iku ayat yang yento teko kum ing sira kabeh apa tabutu peti sunduk asunduk uta kese peti kana kang ana iku wing dalam sunduk su warulam yo tai pira-pira gambarane pira-pira nabi angzala kang nurunake ing sunduk sapa Allah Gusti Allah ala Adam ing atase Nabi Adam wa istamara lan tetep apa sunduk ilaihi maring Bani Israel fagolabat mongko ngalaki hum ing Bani Israel apa al amalaqatu kaum amalaqah alaihi ku tetep ing atase sunduk wa khadaran padha ngalap sapa Bani Israel hu ing sunduk wa kanu lanana sapa sunduk ya staftikhuna amri buka atau amri pitulung sapa Bani Israel bi kelawan sunduk ala aduwi mengatasi muswe ala aduwi mengatasi muswe Bani Israel ayo kontimu lan ngaju angge sapa Bani Israel hu ing sunduk fil qital ing dalam perangan wa yaskunun lan padha anteng sapa Bani Israel lahi maring sunduk kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala Allah taala fi kutatam ing dalam tabut atau sunduk sakinatun utawi penganteng-anteng tumaknina tun tegese penganteng-anteng likulu bikum maring pira-pira ati sira kabeh mirabikum sangi pangeran sira kabeh wa baqiyatun lan kekerini bondo mima sangking bondo taroka kang ninggal ing masopo alu Musa keluargani Nabi Musa wa alu Harun lan keluargani Nabi Harun ay taroka tegesi ninggal sopo hu ing masu sopo huma Nabi Musa lan Nabi Harun wahya utawi baqiyatun iku na'la Musa sandal lurune Nabi Musa wa sawulan tekene Nabi Musa wa imamati Harun lan serbani Nabi Harun wa kofisu lan sak wadah minal manna sanging panganan kang koyok madu ala dirupane panganan kana kang ono apa mana iku yang zilu temurun apa mana alaihi mengatasi Bani Israel
waridotun lan piro-piro ramuan minal alwahi sanging piro-piro papan Taurat tahmilu kang gawa ing suntuk sopal malaikatu poro malaikat kalun iku tingkamin fa'iliyatikum sanging fa'ililafadjatikum inna ing setuniku fidalika ing dalem mengkono-mengono yatikum utobut la ayatan yakti ono ayat lakum ketwini siro kabe ala mulki ngatasi dadi ratuni tolut ing kuntum lamunono sopa siro kabe kumu'minina podo iman-iman siro kabe. Jadi orang-orang Bani Israel memprotes. Kalau memang Tolut itu berhak menjadi raja, tentu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya Nabi Samuel? Aku akan meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, siapakah yang berhak menjadi rajanya orang Bani Israel? Maka dijawab oleh Allah, orang yang berhak menjadi rajanya orang Bani Israel adalah orang yang membawa tabut. Nah itu. Tabut itu sebuah kotak yang di dalamnya ada nama-nama seluruh nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam tabut itu ada namanya Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Dawud atau Raja Jalut melempar kepalanya, di dalam riwayat melempar kepalanya Raja Goliat, atau jadi King David mengalahkan raksasa Goliat itu Jalut, itu membaca Muhammad kalau tulisan itu Muhammadun, seratak kena kepalanya si siapa Raja Jalut, akhirnya mati. Jadi orang yang menjadi rajanya orang Bani Israel adalah raja, adalah Tolut. Apa buktinya kalau Tolut ini berhak menjadi raja? Karena dialah yang dititipi oleh ahli keturunan-keturunannya tabut. Tabut itu apa? Tabut itu sebuah kotak yang di dalamnya ada namanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan 360 ribu nabi Bani Israel ada di dalam kotak tabut. Termasuk juga ada sisa-sisa makanan manna, ya. Makanan manna itu adalah makanan yang manis seperti madu. Makanannya orang Bani Israel ketika mereka kelaparan di Gurun Sinai. Orang Bani Israel itu kenapa cerdas ya? Karena makanannya itu manna. Manna itu minuman, makanan yang manis, lebih manis dari madu dan salwa. Burung yang gemuk-gemuk yang sudah ada bumbunya dari surga. Itu masih ada di dalam kotak sunduk tabut itu. Termasuk juga ada lempengan-lempengan kitab Taurat di dalam tabut itu. Ada tongkatnya Nabi Musa, ada serbannya Nabi Dawud. Nah, itu. Makanya apa? Tabut itu sampai sekarang diburu, ya, diburu oleh orang Israel. Kepengen Daud, mereka meyakini kalau tabut itu ada di bawah Haram Asy-Syarif, di bawah Masjidil Aqsa. Di dalam tabut itu diyakini ada cincinnya Nabi Sulaiman, ada serbannya Nabi Harun, ada tongkatnya Nabi Musa, ada sandalnya Nabi Musa. Loh, kok sandal? Ya iya, sandalnya Nabi Musa itu sandal yang Allah Ta'ala menyebutkan sandalnya Nabi Musa. Sandalmu copot sa Musa. Sandal yang sandal sakti, ngono lho. Sandalnya Nabi Musa ketika mau sowan Allah itu sandalnya ikut. Tapi disuruh jauhin, kamu sekarang berada di lembah suci, lepaskan. Berada di Wadil Muqaddasi Tua itu. Wadil Muqaddasi Tua itu di lembah di mana Nabi Musa diperkenankan untuk mendengarkan suara Allah lewat sebuah pohon yang terbakar itu. Itu Nabi Musa alaihissalam hijab telinganya dibuka sampai 40 ribu hijab. Nabi Musa bisa mendengarkan suara semut yang berada di dalam ribuan mil. Jadi ada orang nulis surat krek krek kepada yang termut itu kedengar. Goresan pena di Semarang sana, umpamanya di Jawa, neng Sulawesi, neng Manado, wong nulis kepada yang terhormat sayangku, kurungu krek 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 krek. Bahkan suara semut di seberang pulau, ya mungkin Nabi Musa di Palestina, semutnya jalan di India, kurungu krek 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 krek. Ya. Dibukalah hijab di telinganya Nabi Musa alaihissalam, 40 ribu hijab.
benak dibuka 10.000 ngono iso krungu. Suara mlaku ning sop pipi kono krungu, klotak 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 ngomong. Ya sop pipi sop pipi sop pipi. Ya ini. Krungu. Lho, wong ngomong apa? Iku ilmune Nabi Musa. Lah kowe ya iso ngono ku, sing penting takwa dateng Allah. Ana wong ngrasani kowe krungu. Eh, budine wong ngene-ngene krungu kowe ngene. Dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakti. Sing penting takwa dateng Gusti Allah. Itu orang-orang yang diizinkan Nabi Musa, termasuk sendalnya. Jadi di dalam tabutnya Nabi Musa itu ada tongkatnya Nabi Musa, ada serbannya Nabi Harun, ada sisa-sisa makanan mana. Wong sing mangan mana itu enggak luwe, ada makanan mana, ada lempengan-lempengan. Jadi kitab Taurat itu terbuat dari lempengan, lempengan-lempengan. Ya, jadi perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu begitu. Disimpan di dalam kotak itu. Ada satu kotak ini. Ada sendalnya Nabi Musa, tongkat Nabi Musa, serbannya Nabi Harun, dan makanan mana, kemudian lempengan-lempengan kitab Taurat. Nah, itu yang bawa Tolot ini. Coba lihat dia. Ya, kamu apakah punya tabut wahai Tolot? Saya punya. Ini warisan dari ayah saya. Dibuka, oh ya. Dari Tolot sah jadi rajanya orang Bani Israel. Sebab tabut inilah, kotak ini, sunduk ini yang membuat orang-orang Bani Israel menang melawan Raja Goliat atau Raja Jalut itu. Jadi pasukan ini seperti dilindungi malaikat, dipanah enggak kena itu, sebab bawa itu. Padahal pasukan Bani Israel tinggal sedikit karena sebagian besar pasukannya berontak, tidak mau ikut perang. Dia minta kepengen punya kerajaan tapi disuruh perang, enggak mau orang Bani Israel. Yang mau cuma sedikit, yaitu termasuk apa namanya yang ngikuti sing renang gelondang-gelondang ya. Dokono ngisor yo di salah dipindahno kae lho. Kene ora gelondang-gelondang. Yo kono lho dipindahno lho malah pandang-pandangan ae. Bangun ngoten. Itu akhirnya itulah kemenangan yang didapat oleh Nabi wis ora-ora muni. Sallallahu Nabi Muhammad. Wong sing muni kae sing dhuwur kae kok. Iwes wis suka gak mau ora dipaku sisan nih. Lah itulah tabut. Tabut adalah kotak yang berisi sendalnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa, imamahnya Nabi Harun, kemudian potongan dari makanan mana ya, kemudian lempengan-lempengan daripada kitab Taurat. Paham alat mongko nggawa ing pamalat mongko gawa wing sunduk sopal malaikat tu malaikat pena sama ing dalam antarane piro piro langit wal ardilan bumi wa hum khali utawi Bani Israel iku yang duruna podo ningali sopa Bani Israel lai maring tabu toto sunduk hatta wadwat singgo nyeleake sopa malaikat oh ngoten hu ing sunduk inda toluta monggo ana sandingi Raja Talut. Oh, kalau di dalam riwayat ini minta petunjuk kepada Allah, siapakah rajanya? Rajanya yang memimpin Bani Israel, yang memimpin Bani Israel adalah Talut. Apa buktinya? Buktinya adalah tabut akan segera turun kepada si Talut. Akhirnya malaikat benar-benar membawa kotak itu. Ya, kotak itu berisi sandalnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa, serbannya Nabi Harun, potongan daripada makanan mana dan lempengan-lempengan kitab Taurat. Turun seret. Jadi dulu zaman dulu raja juga itu namanya kalau di Indonesia namanya wahyu ke Prabon. Nah, itu. Wa qaru mongko ngakoni sapa Bani Israil bi mulki kelawan dadi ratune. Talut watu sari ulan podo agi-agi sopo Bani Israel jihad maring perang. Setelah itu mereka perang, perang dengan sungguh-sungguh. Kalau rajanya itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baitara mongko milih sopo Nabi Talut min sababim serojo Talut bi sababim sanging bocah anomi Bani Israel sabaina ing 70 apane alfan ewune. Akhirnya Nabi Raja Talut punya pasukan 70.000
dari kaum Bani Israel, ya Allah. Dari kaum Bani Israel. Aya, aya. Il, falama fasola monggo semangsa ni metu. Kharaja tegese metu sapa Talut, Raja Talut. Bil junuti kelawan pira-pira bala min Baitul Muqaddas sanging Baitul Muqaddas. Wa kana lan ana sapa Baitul Muqaddas, apa Baitul Muqaddas iku kharon panas. Sadidan kang banget. Watola bulan podo amri apa junut. Watolan pula pada amri sapa minhu sangking tolal maing banyu kala mengko dawu ngola ngendika sapa Nabi Talut utawa Raja Talut innallaha yang satuna alaikum mubtaliikum dat kang nyoba sapa Allah kuming sira kabeh muhtabirukum tegese kang nyoba sapa Allah kuming sira kabeh binahrin kelawan bengawan liyadhara supaya pertela sapa almuti wong kang anut mingkum sangi sira kabeh wal asilan durhaka wahua utawi nahrun iku bainal ardun ardun urdun tanah ardun fa Palestina lan tanah Palestin paman mongko te sapa sapane mengko syariba minum sapa man minu sangking banyune nahar ay mimai sangi banyune nahar walaisa mongko ana sapa man iku minni sangking ingsun al-fatihah Surah Al-Latin Antara Baca, baca Pak Antara Ya Rabbana Bil'abiyya Wafirijali Sulaha Isrib Anna Ara Waba Wakina syarra Zulama Li khamsatun Hadbi Iha Al-waba Il-hati Maa